Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu subscribe dan thumbs up-nya biar Kang Yusnya selalu semangat. Di awal kita lihat perbandingan 2 bulan yang lalu ya, di tanggal 9 untuk khususnya untuk outletnya ya ke arah Bandung. Jadi memang ada progresnya banyak di slope protection-nya untuk gas block-nya, dan satu lagi adalah subgrade yang di depan outlet 9. Jadi memang baru ditimbun ya untuk subgrade-nya. Nah, berikut timbunan subgrade-nya ya, yang baru ditambahkan. Dan sebelah kanan pemasangan grass box sudah dikit lagi beres, dan kiri juga kelihatannya sedikit lagi ya. Mungkin ini adalah tunnel terakhir pada saat pemasangan box girder nanti di section 3 ya. Jadi launchernya mungkin akan berhenti di depan tunnel 8, kemudian entah dibongkar di situ atau langsung dibawa lagi ke casting yard 4 ya. Segitu dulu mungkin ya informasinya, semoga bermanfaat. Tetap stay tune untuk berita-berita kereta cepatnya. Jangan lupa untuk subscribe and thumbs up-nya biar Kang Yusnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.